Pues. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan aku YTA RPP dan kali ini aku bakal mainkan game Friend of Guns. Dan sebelumnya aku sangat terima kasih pada kalian semua yang telah berkomentar untuk memainkan gameplay ini ya. Dan semoga aja kalian suka juga dengan gameplay ini. Dan untuk linknya aku taruh di deskripsi jika kalian ingin mencoba gameplaynya cuy. Dan langsung aja kita let's go aja cuy ya. Dan di sini langsung aja aku bakalan coba untuk mainkan di tim battle aja cuy. Dan langsung aja kita bakalan coba langsung aja let's go aja cuy ya. Dan semoga kita berhasil untuk nge-kill lawan-lawan ya cuy ya. Oke. Kalau aku cupu ya maaf banget karena aku masih pemula banget untuk main ke gameplay ini cuy ya. Tapi aku bakalan berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan kill yang lebih banyak cuy. Oke, kita bakalan bersiap-siap cuy. Tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan FPS cuy ya. Oke, kita bakalan cari dulu cuy. Dan sini ada lompatnya juga. Jongkok yang pastinya. Keren sih gameplay menurut aku sih gameplay ya. Bagus sih. Dia lebih mengarah ke seperti CSGO gitu ya. Waduh, mati aku cuy ya. Dengan AK cuy ya. Wah gila sih, kok bisa mati sih maka sih. Santai, santai, santai. Oh, ada bom, ada bom, ada bom. Bahaya banget, bahaya banget. Nice, nice, nice. Santai, santai, santai kawan, santai kawan. Mati kawan. Slow, 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 bang Andre, slow, bang Andre, slow, bang Andre, santai, santai. Tunggu aja kita bokong, bokong. Mati. Hihi. Gila, gak tau bokong bang Andre, gak jadi main PB cuy. Aku sekali bokong gitu cuy, kok main PB. Santai, 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 bang Andre. Oke, pelan, 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 bentar, bentar. Kita disini bisa, nih, keker juga sih. Kita bakalan cari musuh. Santai-santai. Di atas. Oh, di atas, di atas ya. Kita bakalan dari sini sih. Sana-sana ada musuh cuy. Woi, dapat sih. Tapi di samping ada musuhnya juga gitu cuy. Oke, kita bakalan cari cuy. Slow, slow, slow. Dapat lagi, tenang. Kita dapat nih cuy. Kita bakalan lempar ya ke sana. Kita cari musuh cuy. Kita cari musuh cuy. Nice banget kita berhasil cuy. Aku yakin banget dia si bakalan datang nih cuy. No ah, bentar lagi dia bakalan datang. Kita bakalan bokongnya cuy. Santai, santai, santai. Oke. Kita bakalan santai. Ay, mati aku. Sasi juga sih gameplay cuy ya. Jadi kangen-kangen sama PB gitu cuy ya. Iya. Tapi kalau misalnya tempat desain tempatnya sih lebih ke arah CSGO ya. Sama aja sih kalau misalnya PB sama CSGO ya. Sama-sama game FPS, cara permainnya sama. Kecuali Valorant ya, beda banget ya sistem mainnya. Ada skill-skill ya gitu cuy. Aduh, benci banget aku kalau kayak itu cuy. Keluhan gitu cuy. Mati kok kan? Sama Bandre mau dilawan, mana bisa, mana bisa. Wih, darahku gak banyak. Di sini ada ceknya juga cuy ya. Jadi kalau bisa langsung ngecat-ngecat aja gitu cuy. Kita bakalan cari cuy. Kayaknya memang dari sini semua orang cuy. Oh, tuh, tuh, tuh. Sana cuy, sana cuy. Asik juga sih gameplay orang sih. Polis. Wih, gila Bang Andre, langsung setat aja Bang Andre. Gila kan Bang Andre kan. Mainnya begitu Bang Andre. Kalau Bang Andre udah serius cuy. Gila sih mainnya cuy. Mari gimana gitu ya. Tentu. Ini enak sih gak auto gitu ya. Dia memang kita nembak gitu sih ya. Oke, mantap kawanku. Nice banget, ayo ayo kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Pelan-pelan-pelan tapi pasti cuy. Slow. Di sana musuhnya. Tenang. Cari dia, cari lu. Oke, nice. Slow. Oho.
Kita mereka udah mulai bokong nih cuy. Coba kita cari tempat lain aja ya. Cari musuh. Wes, sudah selesai kah? Red menang. Kalah kita. Oh, menang kita cuy. Oke, kita bakalan coba untuk ke tempat lain aja cuy ya. Dan kita bakalan coba, kita keluar aja dulu cuy. Oke. Langsung aja kita bakalan coba untuk mainkan di tempat yang berbeda lagi. Dan di sini aku pingin sih main di tempat zombie aja cuy ya. Nanti kalian bisa langsung coba tempat lain aja lah cuy ya. Ayo langsung aja kita let's go aja cuy. Dan semoga kita berhasil cuy ya. Seperti tadi kita menang gitu cuy. Tadi kan menang gitu cuy. Soalnya waktu tadi ada nampak kita gitu cuy. Yaitu Andre VIP gitu cuy. Dan langsung aja kita bakalan zombie. Aku belum tahu seperti apa zombie nih cuy. Oh di sini kita pemeran jadi seorang zombie gitu cuy. Oke. Dan kita bakalan jadi zombie yang ganas gitu ya pasti ya. Oke, kita bakalan cari cuy. Mana sih player cuy? Oh disana cuy. Gimana sih untuk lewat ini gimana sih? Aku belum tahu ya, persisnya seperti apa tempat-tempatnya. Karena memang belum kulewati banget ya. Berapa sih skor aku enggak tahu. Oke, sekarang kita jadi manusia. Oke, kita bakal lompat dapatkah? Oh, enggak dapat cuy. Mana sih zombie-nya? Dari tadi nggak kelihatan zombie-nya. Udah pada putus asa apa zombie-nya? Woi, ada betul-betul zombie nih ada nih. Ayo, hati-hati kita cek. Betul zombie, mati mati. Ah, oke, okay, nice. Belum mati. Tembak, oke, okay, nice. Jelas lah. Ya lagi kita cari bareng. Woi, mati aku. Oh, sekarang aku jadi zombie gitu. Oke. Nice banget sih. Kita langsung terkam nih baru betul nih cuy ya. Kita terkam, kita cari musuhnya cuy. Ah tuh ya, tuh dia. Ada musuh. Kita lakukan masuk cuy. Oh, ke atas. Mati kan? Ah, ini baru benar. Woi kawan-kawan tuh, kawan. Kawan, buka. Oke, okay. Nice. Di sana. Tuh, ada musuh. Gak bisa sih, gimana sih caranya? Oh gila sih, mana sih musuh? Susah di atas ya cuy, soalnya. Tenang, kita cari cuy. Oh, itu dia. Ah, gimana sih caranya? Woi, ada skateboard. Semangat loncatnya. Semangat. Woi. Oke. Ganti kita jadi manusia, cuy. Ini bakalan terus seperti ini. Aku gak tahu ini berapa ronde sih sebenarnya nih ya. Yaudah kita jalani aja. Ini gak tahu berapa ronde cuy ya. Untuk menyelesaikannya. Koneksi. Oke guys, sampai di sini aja dulu video gamenya. Dan aku gak tahu kenapa tadi koneksi aku jelek banget. Ya, penting kalian udah tahu seperti apa gameplaynya. Kalau aku yang salah
mau coba langsung aja cek aja di deskripsi ada linknya. Dan sekali lagi aku terima kasih pada kalian semua yang telah berkomentar untuk mainkan gameplay ini. Dan ternyata ini game menurut aku sih bagus ya, wajib kalian coba. Dan hampir mirip seperti gamenya Block Strike ya, kurang lebih seperti itu cuy. Jika kalian suka langsung aja like, kalau gak suka langsung aja dislike. Kalau ingin support channel ini terus berkembang dan terus maju, langsung aja subscribe. Kalau gak jangan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, bye bye.